Olahraga ekstrim ternyata tidak hanya berlaku bagi manusia saja. Ya, seperti yang diperagakan oleh pemain skateboard berikut di ibu kota Peru 5 Sabtu kemarin. Otto, Biuf, dan Benito bermain skateboard di tempat parkir dengan sedikit bantuan pemiliknya yang memberi mereka dorongan manis di awal permainan. Biuf, bulldog berumur 1 tahun di antara mereka dianggap sebagai bintang. Biuf meraih skateboard dengan giginya, lalu mendorongnya dengan kaki kiri. Saat lelah, Biuf bahkan memiliki penggemar muda yang telah bersiap memberinya air. Biuf memiliki penggemar sebanyak lebih dari 4.000 pengunjung di laman YouTube dan jejaring sosial Facebook. Biuf bermain skateboard di bawah bimbingan pemiliknya Ivan Juskamaita. Saat ini Juskamaita menjadwalkan latihan skateboard di hari Sabtu. Bagi bulldog lain yang merupakan fans Biuf di Facebooknya diperbolehkan hadir dan belajar dari Biuf. Sí, de hecho le hemos llamado la escuela de bulldogs skaters. Nos estamos reuniendo todos los sábados a las 3:33, esa es la condición, utilizar esa puntualidad. Todos los bulldogs que siguen a Biuf en el Facebook de Biuf, nos reunimos, convocamos, nos divertimos, montamos skate, hacemos deporte. Kedepan Juskamaita berencana membuka sekolah skateboard anjing bulldog secara resmi. Selain untuk mengajari bulldog lainnya, ia akan menggunakan keuntungan sebagai dana sumbangan tempat penampungan anjing.